An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahumu taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Qala akhaduhum ama ana fausalli al-lail abadan. Wa qala al-akhar wa ana asumud dahra abadan wa la uftir. Wa qala al-akhar wa ana a'tazilu an-nisa fala atazawwaju abadan. Wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim fa qala antumul ladzina qultum kadza wa kadza amma wallahi inni al-ahsyakum lillah wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arkut wa atazawwajun nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia menuturkan ada tiga orang, ya, salah satu rahtin ila buyuti azwajin nabi, ya, ada tiga orang datang ke rumah istri-istri nabi menanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan semangat para sahabat di dalam menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai uswah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah itu kadang di depan umum sehingga semua sahabat memahaminya. Ada yang beliau kerjakan itu di rumah, artinya hanya istri-istri Nabi, orang-orang yang dekatnya yang paham itu. Dan para sahabat ini semangat dalam thalabul ilmi, semangat di dalam belajar, mencari hikmah, bertanya, karena tujuannya agar bisa meneladani Rasulullah SAW. Maka datang kepada istri Nabi SAW dan menanyakan bagaimana ibadah Rasulullah ketika di rumah. Maka para istrinya menjelaskan secara global, Rasulullah di rumah itu malamnya, karena mereka enggak tahu malamnya Rasulullah SAW. Malamnya Rasulullah itu kadang di waktu-waktu malam itu ada sebagiannya beliau pergunakan untuk tidur bareng dengan istrinya, sebagian yang lain beliau pergunakan untuk sholat, ya, kadang beliau witir di depan, kadang di tengah, kadang di akhir. Demikian juga siang harinya, ya, mereka menjelaskan Rasulullah itu kadang siang hari itu puasa, kadang menikmati, ya, makanan, ya. Maka mereka ini falamma ukhbiru, setelah dijelaskan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahum taqaluha, mereka menganggap itu masih ada waktu, artinya sedikit itu adalah masih ada waktu yang lain, masih ada waktu longgar untuk diisi dengan ibadah-ibadah, ya. Kenapa? Karena tadi ada siang hari kadang puasa, kadang makan, malamnya juga sebagian sholat, sebagian waktu beliau ini taqaluha, berarti masih kayaknya masih longgar waktu untuk nambah ibadah. Beliau ngerjakan seperti itu karena beliau sudah mendapatkan jaminan ampunan dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, ya. Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Maka tiga orang ini masing-masing melihat kemampuan dirinya, mana amalan yang bisa dia banggakan. Yang pertama mengatakan ama ana fa usallil lail abadan. Kalau saya kayaknya saya bisa tadi, ya, memilih amalan sholat ini sebagai amalan andalan saya, maka saya akan sholat maksimal. Min siangnya tidur, malamnya itu full sholat. Usolli lalaila abadan. Sedangkan yang lain, yang satunya lagi waqala al-akhir. Kalau saya lebih memilih kuatnya saya di puasa. Maka mungkin saya malamnya itu tidur, tapi siangnya ini saya akan terus puasa. Fasumadhar, sepanjang tahun saya akan puasa. Wala uftir, dan tidak akan pernah berbuka. Yang satunya lagi waqala al-akhir. Kalau saya kayaknya milih di sini, yaitu menjauhi wanita.
ya, enggak usah nikah agar bisa fokus ibadah. Ya. Wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaj abadan. Saya tidak akan nikahi wanita dan selamanya ya. Faja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, dalam riwayat yang lain diberitahu oleh istri beliau bahwa tadi ada yang bertanya begini begini begini, maka beliau nyuruh manggil mereka. Manggil mereka, setelah mereka kumpul maka mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan Rasulullah katakan faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan begini dan begini ya, kata istri saya seperti itu. Ini namanya klarifikasi. Jadi Rasulullah SAW tidak langsung menghukumi atau menasihati sesuai dengan kabar yang beliau terima dari istri beliau, tapi beliau klarifikasi dulu. Betul enggak kalian mengatakan begini dan begini? Maka kemudian Rasulullah nasihati, enggak marah-marahi. Karena Rasulullah SAW itu sayang pada umatnya, sayang dengan para sahabat. Ya, beliau katakan, ya, Ama wallahi innil ahsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Standar ketakutan yang benar ini saya. Wa atqakum lah. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Standar ketakwaan itu saya. Ya. Makanya ini diantara hikmah kenapa. Ya, kenapa Allah mengutus Rasul itu dari kalangan manusia, bukan dari malaikat. Agar jelas standarnya. Ya, jadi kalau kita tahu kondisi diri kita, tahu keadaan diri kita, maka kita bisa seperti itu. Maksudnya adalah dalam menjelaskan sesuatu kayak seperti ini karena kita tahu dalil-dalilnya ya. Wa usolli wa arkut ya. Maka lakinni asum wa uftir ya. Standar ketakwaan itu saya ya. Saya itu puasa dan kadang berbuka. Kenapa? Karena ini adalah yang menjadikan kita bisa istiqomah. Ya. Jadi ibadah ya harus menikmati dunia kita. Ya, menikmati makanan, lezatnya makanan. Jangan mengharamkan makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa usolli wa arkut. Saya juga salat. Saya ini salat malam, tapi juga tidur. Kenapa? Karena ada hak mata, hak tubuh kita untuk diistirahatkan. Ada hak istri kita untuk ditemani tidur. Ya. Jadi Islam itu adalah agama sejalan dengan fitrah. Kalau orang itu seperti ini, maka dia bisa menikmati ibadah, menjalani hari-harinya dengan tadi nikmat. Kalau seseorang itu bisa menikmati menjalani hari-hari dengan nikmat tadi, maka dia lebih istiqomah di dalam mengerjakan ibadah itu. Wa tazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita. Di antara kenikmatan dunia itu wanita. Ya. Maka tadi dihalalkan dan wajuilat dan dijadikan kesenanganku, diantara kesenanganku adalah diantara minyak wangi dan juga adalah wanita. Maka saya ini menikahi wanita karena itu sejalan dengan fitrah. Karena fitrah manusia tadi diciptakan berpasang-pasangan. Jadi Islam itu adalah agama yang sejalan dengan fitrah. Maka di akhir beliau katakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci jalan hidupku, membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Ya. Lama mengatakan bahwasanya kata-kata terakhir ini, faman raghiba an sunnati, ini adalah teguran yang paling keras. Diancam Rasulullah SAW bukan dari golonganku, dari umatku, maka ini adalah teguran sangat keras sekali. Kenapa? Karena harapan, ya, harapan kita semua adalah nanti di akhirat itu diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Ya, karena enggak ada penolong, ya, yang bisa nolong selain Allah, yaitu yang memberikan syafaat itu adalah Rasulullah SAW. Ya, kita kehausan, Rasulullah menanti kita di Telaga Kautsar. Ya,
Dan yang menjadi bukti itu adalah tadi amalan kita. Bagaimana kita ini betul-betul mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini sebagai diantara bukti kita adalah umat Rasulullah. Maka faman raghiba an sunnati falaisa minni. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang jadi patokan itu adalah dalil dalam menetapkan amalan ini disyariatkan ataukah tidak, atau mengambil sebuah tarekat jalan amal itu adalah harus pakai dalil, tidak hanya berdasarkan logika. Kalau berdasarkan logika, seorang logika awal loh ya, seorang itu semangat ibadah malam terus, oh ini bagus sekali nih orang. Seperti Aisyah kemarin mengatakan, oh wanita ini luar biasa ya Rasulullah, sholatnya luar biasa, full sholat ya. Tapi itu berdasarkan logika saja ya, itu bukan jaminan. Yang menjadikan jaminan ini ada dalilnya atau tidak, contohnya adalah tidak. Kalau itu ada contoh tadi, standar, dan standar yang terbaik adalah Rasulullah SAW, wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW, sebaik-baik contoh. Maka ini yang memotivasi kita agar kita ini sering mengkaji hadis-hadis Nabi SAW. Biar apa? Biar kita tahu standar. Standar yang benar itu seperti ini. Ya. Dan Rasulullah SAW biasa mencontohkan itu pertengahan. Ya, biasa mencontohkan pertengahan. Jadi Rasulullah dan para sahabat. Kan Rasulullah hanya 11 rakaat. Ya. Tapi dalam asar-asar yang lain, ya, itu para sahabat tadi itu sholatnya banyak. Rasulullah 11 itu kan karena panjang-panjang sehingga waktunya hanya cukup untuk itu. Sehingga kemudian ada Umar dan yang lainnya, sampai tadi Ali Zainal Abidin itu sampai beliau sholatnya 1000 rakaat malam itu karena mengisi waktu malam. Cuman karena tingkatannya sudah tadi itu, makomnya sudah tinggi, sudah melatih diri sehingga bisa nikmati. Ya, bisa menikmati hidupnya. Jangan melihat oh itu berlebih-lebihan, enggak, karena sesuai dengan kadar dia, ya, kadar dia, dia bisa menikmati sampai terakhir. Ya. Mana waktu untuk istrinya adalah, ya. Jadi kita tadi sebagaimana tadi yang dijelaskan di awal, kita harus paham kondisi diri kita. Kita bisa menikmati yang mana ini? Artinya beribadah secara nikmat itu yang bisa istiqomah. Kalau beribadah menjadi beban itu biasanya enggak lama. Makanya kita ini kuatnya seberapa. Yang penting kan istiqomah tiap hari, kita sholat, tiap malam kita sholat lail. Saya kuatnya 2 tahajud, 1 witir, enggak ada masalah, yang penting istiqomah. Cuman istiqomah itu enggak pernah naik, itu yang keliru. Ya, mungkin dalam waktu berapa itu bagus. Tapi kemudian kalau tidak naik-naik menjadi nambah lagi, ya itu keliru. Ya, dinaikkan. Ya. Ya, jadi ada proses, kemudian ada tadi progres. Semakin baik itu perlu. Ya, sehingga kita bisa meniru jejak para salafus saleh tadi.